Karir saya sebagai seorang artis bermula pada tahun 1987. Ketika itu saya selepas SPM, saya telah masuk ke ITM pada ketika itu pada Fakulti Seni Lukis dan Serika selama 4 tahun. Dan selepas 4 tahun belajar Art and Design dan pengkhususan kepada seni halus, saya terus berkecimpung dalam bidang seni lukis lah sejak itu. Ketika saya keluar daripada ITM, saya terus bekerja sebagai individual artist lah. Tetapi di masa itu juga saya mempunyai sebuah kumpulan yang dinamakan Matahati. Jadi 5 orang kami daripada kelas yang sama telah mengadakan sebuah kumpulan, dan dengan kumpulan tersebut kami banyak buat pameran lah. Tetapi secara individu pun juga saya aktif buat pameran di Malaysia dan juga di luar negara pada ketika itu. Saya seorang figurative artist dan suka atau tidak, saya sangat kerana saya sangat berkait rapat dengan figurative dan apa-apa yang berhubung kait dengan figura manusia. Okay, House Matahati ataupun Home ditubuhkan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk membantu merangsangkan perkembangan seni lukis di Malaysia. Sebagai sebuah badan independen yang kecil, kami merasa bahawa bidang seni lukis di Malaysia harus mempunyai supporter daripada konteks yang dalam konteks untuk membantu support elemen-elemen yang ada. Kerana jika kita mengharapkan Balai Seni Lukis Negara ataupun badan-badan institusi yang lain, saya rasa perkembangan tu tak dapat merata kepada pertumbuhan ramai seniman muda. Dia tak dapat cater ramai seniman muda. Jadi dalam intensif itu, saya rasa Home dibuka untuk membantu dalam konteks itu. Maksud dia, kami menganjurkan pameran atau aktiviti-aktiviti yang banyak berkait rapat dengan seniman-seniman muda. Kan kita cuba membuat residency untuk membimbing seniman-seniman muda. Di samping itu juga mencungkil bakat-bakat baru. Jadi apabila bakat mereka terlihat oleh masyarakat ataupun art audience, maka galeri akan mula menghubungi mereka untuk pamerkan karya-karya mereka di situ. Jadi pada asalnya penubuhan Home tu pun diandalkan daripada kerisauan kami apabila setelah pada tahun awal 90-an, infrastruktur pembangunan dalam konteks menyediakan prasarana untuk seniman-seniman itu sangat kurang, dan kami merasa, dan pada tahap ini kami merasa bahawa kami mempunyai peluang untuk menolong dalam konteks tersebut, maka kami lahirkan Home. Ada menganjurkan satu program, iaitu Matahati Artisan Resident, dan kita mempunyai dua kategori. Pertama, kita panggil Home Residency. Home Residency ini adalah sebuah residency kepada graduate ataupun new artist, young artist, yang mana kita memberi dia ruang dan juga art material untuk seniman-seniman tersebut berkarya selama 6 bulan dengan mentorship daripada kumpulan Matahati sendirilah. Jadi kita memantau seniman tersebut, memberi sedikit tunjuk ajar, dan yang paling penting memotivasi mereka untuk mereka menilai sedikit sebanyak apa tu art world di Kuala Lumpur, bagaimana untuk menjadi seniman di Kuala Lumpur dan apa tu art world, apakah cabaran dia dan sebagainya. Dan kita juga memberi mereka aktiviti, membawa mereka ke galeri-galeri, kita menemukan mereka kepada para kolektor, kita menemukan mereka kepada rakan-rakan seni yang lain supaya mereka bisa berinteraksi, dengan tujuan selepas 6 bulan mereka berada di sini, mereka boleh berdikari untuk melanjutkan kehendak mereka untuk menjadi seorang seniman lah.
Dan yang kedua adalah residency yang kita panggil international residency, di mana kita menjemput seniman-seniman yang kebanyakannya daripada Asia Tenggara untuk datang lebih kurang sebulan untuk mereka berkarya di home dan juga untuk mereka berinteraksi dengan seniman-seniman di Kuala Lumpur. On average, mereka berumur lebih kurang 20 hingga 25 tahun. Setakat ni kita telah melahirkan ataupun kita telah mengambil lebih 7. Kita mengambil dah 7 orang telah kita ambil untuk local residency, dan kita telah ambil 2 untuk international residency. International satu daripada Yogyakarta Indonesia dan satu daripada Manila. Kos kehidupan mereka tanggung, tetapi kos material untuk menghasilkan karya, home akan tanggung. Home sangat bekerja sama rapat dengan Balai Seni Lukis Negara, kan, Balai Seni Lukis Negara untuk sama ada menganjurkan aktiviti home di Balai Seni Lukis Negara ataupun attach dengan bahagian-bahagian dalam Balai Seni Lukis Negara untuk mengembangkan aktiviti home. Home sedikit sebanyak cuba membuat program yang cuba merangkumi ramai tenaga seniman. So sedikit sebanyak suara-suara tu, karya-karya tu bisa terlihat dalam konteks. Sebab home percaya dalam konteks walaupun kecil tetapi konsisten. Yeah. Pertama sekali, apa kita cakap aktif apresiasi ataupun interchange between Southeast Asian artists, sebenarnya ada, tetapi tidak sekerap yang kita sangkakan ataupun kita sekerap yang kita mahukan. Kerana suka atau tidak, kebanyakan seniman di Southeast Asia ingin membina nama di luar Southeast Asia, kan? Di luar daripada Southeast Asia, sama ada di Amerika, di US ataupun di sebelah China ataupun Jepun, kan? Dan interchange yang berlaku di antara sesama Asia Tenggara hanya kebanyakan untuk the friendship relationship link dan to comparison between what kind of form of art yang ada pada sekitar tersebut, kan. Kerana pertama sekali mungkin juga effort government yang dibuat dalam konteks Asia Tenggara pun hanya dalam konteks kawan Asia, as an Asian, we are brothers, and walaupun kita mempunyai tutur kata berbeza, tapi we are brothers, kan. Tetapi saya rasa ada link lain yang patut diperkenalkan atau patut dikembangkan dalam konteks adalah bagaimana memperkenalkan seniman negara itu kepada seniman sesama Asia Tenggara, kan. Jadi kerana saya rasa kekuatan pada seni di Asia Tenggara adalah kesamaan antara seni di Asia Tenggara walaupun dia berlainan tempat lah, yang itu.